Assalamualaikum, jumpa lagi di Coretan Fitri. Tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Untuk yang udah subscribe di channel ini, aku mau ngucapin makasih banyak ya. Untuk yang belum, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komennya. Oke? Apa kabarnya nih kalian para fansnya Teh Nike dan Amel Amelia lovers? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa stay di sini, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Jangan lupa tonton terus video aku ya. Kita bernostalgia lagi tonton filmnya Teh Nike di video short aku dan update kabar terbaru Amel Amelia. Oke? Ada apa lagi nih dengan Amel? Wow, Amel posting foto terbarunya ya di Insta story-nya. Dan captionnya, I miss red my heart. Wah, rambutnya dimerahin lagi ya, makin cakep. Foto-foto ala Amel ini selalu bikin salpok ya. Karena gimana ya, sederhana sih, paling cuma nampilin wajahnya yang lagi senyum. Tapi auranya itu guys. Salah nggak sih kalau aku bilang auranya Teh Nike banget? Soalnya kalau aku bicara kayak gini, ntar suka nyelip di kolom komentar hater yang mungkin nggak suka ya. Tapi konten ini bukan untuk para haters ya. Biarkan mereka berpendapat tentang apa saja, dan kita pun berhak untuk tidak membalas komentarnya. Ditemukan lagi foto-foto Amel terbaru ini serupa dengan fotonya almarhumah Teh Nike yang pakai jaket biru nih, pakai kaos putih ya. Model rambutnya pendek juga kayak Amel, agak dimerah-merahin dikit. Gaya senyumnya itu mirip banget. Bentuk struktur wajahnya juga mendekati ya. Kalau lihat foto Amel terlintas sekilas mirip foto Teh Nike. Sama-sama keren gaya anak muda sekarang ya. Memang Teh Nike itu punya gaya fashion yang kekinian. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya Amel yang sekarang mirip banget ya dengan foto Teh Nike yang udah puluhan tahun yang lalu. Merinding ya. Karisma Teteh itu seperti ada di diri Amel. Ya, kita ambil positifnya ya. Allah berhak memberikan sebuah karisma kepada siapa saja yang dikehendakinya. Melihat foto-foto Amel yang terbaru ini seperti mengingatkan kita kepada almarhumah Teh Nike Ardila. Oke, Al-Fatihah untuk almarhumah Teh Nike, sukses terus untuk Amel Amelia. Sampai di sini dulu ya coretan Fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu napas, laki.